Terima kasih kehadirannya di acara hari ini. Ini adalah kegiatan komunitas Gis Perpamsi yang dulu sudah lama dibentuk waktu di Batam waktu acara di Batam. Karena sudah lama tidak ada kegiatan, saya inisiatif aja untuk melakukan kegiatan. Alhamdulillah ketuanya sudah hadir Pak Sofian PDAM dari PDAM. Kota Banjarmasin saat ini menjabat sebagai direktur teknik. Uh, oleh sebab itu, saya sangat terima kasih sekali atas kehadirannya, Pak. Uh, sebelum acara dimulai, insya saya mohon untuk bisa memberi sambutan, Pak, waktu dan tempat. Saya persilahkan, terima kasih. Uh, Oke, okay, terima kasih, Pak Herman, serta rekan-rekan sekalian. Jadi, mohon maaf, saya agak terlambat juga nih dalam cara uh, ada materi yang mungkin akan dikasihkan oleh saudara kita Pak Herman berkaitan dengan teknik mendapatkan sampel titik elevasi dengan kondisi uh, COVID atau pandemi ini ini suatu uh, kebanggaan bagi kita bahwa uh, masih disempatkan waktu uh, untuk memberikan transfer ini mulai terhadap uh, katakan sekalian sekali lagi terima kasih Pak Herman atas kesediaan waktu. Usama, dan, <tuh> ilmunya untuk bisa berbagi kepada rekan-rekan kita -rekan sekalian. Mungkin tidak banyak lebar. Mungkin saya juga penasaran ingin mempelajari juga. <laughs> Oke, okay, sekali lagi terima kasih Pak Herman ya. atas uh, kesempatan waktu dan uh, ilmunya untuk rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan pada hari ini rekan-rekan uh, bisa nanti menyimak, memperhatikan, dan mungkin bisa mengimplementasikan pada bidang masing-masing. Karena demikian terima kasih dulu dan selamat datang bagi rekan-rekan sesama Tukang ledeng yang pada sudah berhadir pada pagi hari ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ini langkah-langkahnya. Jadi simpel aja kok ada sekian langkah aja. Jadi pertama kalau belum ada GIS-nya, rekan-rekan belum punya GIS, mohon saat ini buka QGIS-nya ya. Buka QGIS-nya seperti ini, ini yang punya saya. Ya. Jika saat ini rekan-rekan tidak punya aplikasi Q apa? Project QGIS-nya seperti yang saya perlihatkan di sini. Saya ada buat eh, ini apa? Saya ada buat eh, contoh ini di QGIS 6 PDM namanya. Ya. Yeah. Eh kalau belum dapat link-nya ini atau belum dapatkan dokumennya, eh, bisa kita buka di Google ya kelihatan ya tinggal ketikkan kata kunci QGIS PDAM seperti ini nanti eh, akan muncul di sini yang pertama di kalau saya di pertama ya nanti di sini ada keblok saya nah, ke sini kemudian nanti di bawah di sini ada link untuk download aplikasinya nah ini atau saya akan copy pastekan ke uh, chatnya ya oke okay. kita akan download dulu aplikasi QGIS PDM ya ya silahkan ke lokasi tadi ke GitHub slash mnt 34 slash QGIS PDAM. silahkan buka uh, portal ini ya kemudian jika sudah di sebelah kanan di sini ada tulisan code ya warna hijau kalau kita klik sebelah kanannya, di sini ada download zip. Download zip. Namun sebelumnya kita buat dulu folder kerja. Misalkan kita buat folder di My Dokumen dengan nama Belajar Elevasi misalkan ya. Jadi saya buat ya. Oke. Nah, ini saya sudah buat di folder My Dokumen. Ini ya, belajar elevasi. Nanti, semua uh, file kerja kita akan letakkan di uh, folder ini. Ya. Jadi, kita akan letakkan di folder ini <coughs> biar rapi, ya, biar rapi. Kemudian, uh, kita buka portal yang tadi yang di QGIS PDM ini, ya, kita download file, ya, di sini download zip ya download zipnya setelah itu kita letakkan di folder yang tadi kita buat nah, ini belajar elevasi saya taruh di sini saya taruh dia akan mendownload file kecil aja ya. nah, sehingga setelah download nanti ada file ini nah. ini harus diekstrak dulu ya saya akan ekstrak ya saya akan ekstrak here Nah, ini kalau setelah diekstrak, nanti ada folder baru. Ini QGIS PDAM Master terlihat ya. Oke, ini kalau sudah ada dibuka, nanti masuk ke folder SRC. Nah, ini adalah project QGIS PDAM-nya. Nah, nanti di QGIS kita buka QGIS-nya seperti ini, kita open project project open kita arahkan ke folder tadi belajar elevasi tadi ya di eh sini. Nah, yang ke folder SRC dan di nama file ini GISPDA M eh apa? GISPDA Kita open sehingga langsung akan didapatkan eh banyak layer seperti ini ya nah ini ya jadi kisnya sudah tinggal pakai aja oke okay. kita balik lagi ke dokumen ini nah untuk bisa mendapatkan uh, data elevasi kita harus menggunakan raster atau data citra yang apa jenis DEM di sini adalah uh, kita untuk mendapatkan data DEM uh, nasional yang sudah disediakan oleh BIG ya disediakan oleh BIG. Jadi kita tinggal pakai aja. Kita klik di sini, ya, klik linknya dari. Nah, nanti akan dihantarkan ke portal Demnas ini. Seamless Digital Elevation Model dan Batrimetri Nasional, ya, seperti ini. Ini jadi data resmi yang dikeluarkan oleh BIG untuk data Demnasnya. Nah, kita harus download data DEM-nya dulu untuk bisa kita gunakan mendapatkan data elevasi dengan cara di sebelah kanan itu ada tombol download, ya. Kemudian kita ambil yang uh, DEMNAS. Seperti itu, ya. Nah, pada saat kita klik seperti ini, uh, di sini aja ada login dan verifikasi email. Kalau sudah punya usernya enak, kita tinggal masukkan email dan password. Jika belum, kita harus mendaftar dengan, dengan menekan tombol register ini. Kita tekan nah, tombol register. Kemudian silahkan mendaftar, masukkan username ya, misalkan apa, Soherman misalkan alamat emailnya apa, ya, misalkan institusinya apa, sampai PDAM Kemudian klik register, silahkan dicoba. Jika sudah coba cek <coughs> email yang rekan-rekan daftarkan, ya, cek di inboxnya, cek harusnya uh, nanti akan mendapatkan email seperti ini, nah, ini. dari tim demnas karena beliau uh, tim ini meminta verifikasi ya nanti ada password kemudian link yang ini harus diklik untuk verifikasi ya. silahkan dicek inboxnya oke okay. jika sudah dapat email ini tolong diverifikasi uh, passwordnya jangan lupa dan email ini jangan pernah dihapus ya Email ini jangan pernah dihapus karena di portal Demnas ini tidak ada fasilitas lupa password atau eh, ya tidak ada lupa fasilitas lupa password kalau mau downloadnya lihat ya Nah di sini lihat. Jadi kalau lupa passwordnya eh, ya sudah harus mendaftar ulang dan tidak ada fitur juga mengubah password. Jadi password yang ada di email ini sepertinya uh, harga apa nggak, nggak bisa dirubah lagi. Gitu. Oke. Okay. Kalau sudah eh uh, kita apa login menggunakan pendaftaran yang sudah ada, kita login di sini. Nah, ini. Maka kita login akan tampil ke halaman ini, kita tinggal lagi ke arahkan ke download sini, Demnas. Nah, nanti kita akan diarahkan ke peta seperti ini. Ya nanti ada peta seperti ini ya saya Nah berdasarkan langkah berikutnya download data Rastam sesuai wilayah anda Jadi kalau ada yang di Balikpapan silahkan ada yang di Jayapura silahkan download wilayah uh, coveragenya masing-masing pertama Jayapura ya teknik ini mungkin sangat penting karena Jayapura ini daerah uh, bergunung-gunung ya uh, sini data ini sangat penting ya untuk digunakan. Oke, okay, uh, kita download data rasternya sesuai wilayahnya ya. Oke, okay, kita download, uh, kita lakukan download sekarang dengan cara seperti ini. Saya akan download di uh, daerah Bali, ya sini Oke, okay, ini daerah Bali. Saya akan uh, ambil yang di sekitaran uh, Kute, Canggu, dan Denpasar ini. Jadi disediakan dalam bentuk beberapa grid ya. Jadi kita nggak bisa motong sendiri ya. Nanti silahkan dimodifikasi setelah di-download. ini sesuai wilayah gridnya saja ya. Misal jangan seluruh Indonesia karena apa boleh sih di-download tapi ya makan waktu. Oke, okay, saya akan ambil grid yang ini, yang di daerah Rinpasar, Canggu dan Tanah Lot serta Tabanan, karena saya pikir daerah ini beragam ya konturnya. Kita klik kiri aja sehingga nanti ada tombol Demnas-nya ini nanti di download. Ya. Oke, okay, klik kiri, kita kemudian klik kiri lagi, nanti akan di download. Saya akan download masukkan ke folder belajar elevasi. Ya. Saya taruh di sini, kita save. Nah, akan download. Oke, okay. nah, sudah terhasil di download, maka file kita lihat di sini. File rasternya sudah ada. Ini selesai dalam format TIFF. Download plugin point sampling tool. Kita akan download plugin point sampling tool ini. Oke, okay. kita akan download eh kembali ke Kyrgyz ini ya. Sebelum download kita coba masukkan uh, layer uh, apa uh, demnasnya ke sini. Jadi saya lakukan adalah saya akan zoom biar rekan-rekan bisa lihat. Pertama saya klik di folder citra ini ya. Kemudian saya layer add layer kemudian masukkan yang raster. Ya. Layer Add layer, kemudian masukkan add raster layer ini ya, oke? Okay. Sudah? Oke, okay. uh, kita lanjutkan. Jadi untuk memasukkan data rasternya dari dengan klik layer, add layer, kemudian add raster layer ini, ya. Kemudian dat raster datasetnya kita browse, ya. kita browse ke lokasi yang uh, tadi saya Uh, Latakan file demnasnya ya, itu oh. dibelajar iya. itu ya, ya. oke okay. uh, kita lanjutkan ya kita masukkan data demnasnya, nah ini udah masuk kemudian kita add seperti ini, nah. ini nah lihat uh, pada saat dia ya, kita masukkan data demnas uh, di sini ada apa hmm, tanda tanya Kenapa tanda tanya? Karena si QGIS menanyakan LIMNAS ini menggunakan uh, nilai CRS yang berapa? Ya, untuk mengsetnya sesuai arahan di portal LIMNAS, kita harus set ke 4326 untuk CRS ID-nya kita klik aja tanda tanya ini, kemudian di sini di sini ya kita ketik aja angka 4326. Nah ini nanti akan muncul di sini geografik koordinat sistem WGS84 EPSG4326 kita klik ini ya sudah kita klik ini kemudian kita klik OK nah, sehingga tanda tanyanya hilang sehingga eh, saat ini saya punya data DEMNAS di eh, sekitaran eh, Bali ya ini di sampai sini pun saya punya data demnas. Jadi kalau kita lihat, nah ini ya ada data demnasnya ya dari mulai Kute, Kute dari Kute sampai Badung Utara. Oke, kita mulai ya di sini. Misalkan saya mau ambil sampling. Misalkan, rekan-rekan, Misalkan kita punya titik-titik water meter seperti ini. Saya akan gambarkan water meter di sini. Saya tambahkan ya. Misalkan saya punya titik satu meter sini. Uh, water meter nomor pelanggannya misalkan uh, 1, 2, 123. Kemudian verifikasinya valid misalkan. Oh ya terlalu tinggi. Nah ini. Ini ada meter ya, warna kuning ini sudah. Kemudian saya gambar lagi, saya gambar lagi di sini. Misalkan nomor pelanggannya misal 111, beri valid. Misalkan kemudian saya punya lagi nomor pelanggan di sini. Misalkan nomor pelanggan ada 222, verifikasi valid. Misalkan kemudian saya punya lagi titik di sini. Misalkan ya titik pelanggannya di sini pelanggannya Ini saya acak aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, kualifikasinya valid, misalkan. Ini saya sudah punya beberapa data seperti ini. Ya. Nah ini ada titik 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, dan 5, 5, 5. Nah kita ingin tahu nih posisi di tiap titik ini itu elevasinya berapa. Ya. Gitu. Nah sebelum ke sana kita harus tahu dulu apa kita harus menggunakan citra satelit yang mana gitu atau sorry data raster yang uh, akan kita gunakan itu yang mana gitu ya nah di sini pakai yang 33 kalau yang saya oke saya nyalakan lagi di sini nah untuk bisa memulainya mendapatkan titik elevasi ini kita bisa lakukan adalah di uh, layer sorry, di plugin sini, kemudian analisis dan point sampling tool bagi teman-teman yang belum ada eh, plugin ini. Di plugin analisis point sampling tool, bisa melakukan download dulu, ya. Bisa melakukan download dulu, yaitu dengan eh, cara di plugin manage and install plugin, ya. Plugin and manage and install plugin, kemudian eh, apa kita ketik namanya, misalkan sampling tool. Nah, begitu kita, kita ketik sampling T aja ya. Sini udah ada point sampling tool. Kita klik aja sini. Ya, klik di sini. Kemudian uh, kita tinggal install. Kebetulan saya udah install. Jadi rekan-rekan nanti tinggal tekan tombol install di sini. Ya, silahkan diinstal. <coughs> point sampling tool caranya adalah saya ulangi plugin Manage and install plugin ya uh, seperti ini. Uh, kemudian kita ketik kata kuncinya itu sampling tool sini. Ya. Sehingga nanti akan muncul uh, pilihannya. Di sini ada dua ternyata, key sampling tool dan point sampling tool. Ini dua hal yang beda, tapi kita pakai adalah point sampling tool. Oke. Okay. Kalau sudah ya, saya tinggal jalankan aja plugin. Nanti akan ada di sini setelah install ya. Plugin analysis point sampling tool kita klik. Nah, nanti dia akan tanya nih uh, sampling toolnya mau pakai layer yang mana. Layer konten ini sampling point ya. Yang mana nih kita pilih misalkan tadi water meter pelanggan. Oke. Okay? Karena tadi kita digitasi di water meter pelanggan. Lalu uh, layer yang mau kita apa? Uh, kolom-kolomnya mau pakai apa aja? Saya pakai yang ini. Water ID-nya. Atau nomor pelanggannya juga bisa. Kemudian kita eh, dapetin rasternya itu gunakan yang tadi adalah pakai yang eh, 170731. Ya. Nah cari di bawah. Nah ini. Eh. Sorry sebentar saya ke bawah dulu. 170133. Ya ini sehingga field yang terpilih bisa lihat di sini di general tadi pemilik kita memilih kolom-kolom yang mau dipakai di sini ada tombol field nah, nanti ada field apa aja sebagai outputnya ya Nah setelah itu dia minta juga outputnya nanti mau taruh di mana kita browse aja seperti ini browse eh, dia keluarannya bisa ge package bisa shp ya. Nah, bisa SAP saya taruh sebagai ini aja eh, SAP aja misalkan saya taruhkan sini save file saya tulis di sini eh, sampling elevasi misalkan. ya save eh, saya tinggal klik OK aja Oke, okay. maka saya akan punya Layer baru seharusnya, ya. Nah, ini punya layer sampling elevasi. Pasti saya yakin nggak muncul karena kita harus uh, atur lagi layer ordernya di view panel layer order seperti ini, dan samplingnya ada di bawah. Ini harus saya taruh di atas, nah, sekitar di atas, gitu. sehingga kalau water meter saya cek, nah, ini ada titik-titik nih nah ini titik-titik samplingnya dapat ya satu dua tiga empat lima yang tadi di posisi meter tadi biar kelihatan nilai elevasinya kita nyalakan aja labelnya kita nyalakan labelnya mana nih oh, ini layernya properties label saya kasih single label saya ambil nilai yang damnness-nya, klik ok nah ini dapat sehingga saya akhirnya mendapatkan titik ini elevasinya adalah 105 meter mdpl ini 106 mdpl ini 102 mdpl dan ini 99 mdpl sudah gitu aja terima kasih terima kasih semuanya mungkin kita bisa foto bersama dulu videonya bisa dinyalakan Kabupaten Gorontalo Mungkin okay. Pak Isan Mbak Gayatri Pare-pare, Pak Mbak Merah Mbak Ola, Mbak Ola Mbak Stomi Oke, okay, ini saya print screen aja dulu <tuh> uh, Oke, okay, ini Oke, okay, terima kasih Satu Dua Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima uh, Makasih Pak. Sama-sama. Selamat malam, Sama Iya Pak.